Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Hari ini kita ada La Liga sudah keluar. Surprisingly, si Benzema, Griezmann dan juga si Lewandowski dorong punya harga agak jatuh sedikit. Ramai orang dapat, ada orang banyak luck yang bagus. Sultan-sultan buka pack di store kita kali ini untuk La Liga, guys. Okay, jadi sini guys, okay, kita ada banyak update baru juga yang ya guys masuk di sini. Yes, okay, di bagian store kita akan tengok aku punya progress di bagian exchange. Aku rasa kita boleh dapatkan 112 kalau luck kita bagus di bagian ultra pack. Kita akan buka 2 ultra pack La Liga di sini guys, okay. Ngam-ngam 5k lah kita buka 2 pack guys. Okay, kita tengok siapa kita boleh dapat guys, okay. Yang Nina kalau tak silap ya kita akan buka 2 guys, okay, 118 overall. Kalau kita dapat 110 kah 109 kah nanti, aku rasa bagus untuk kita punya apa ini, untuk kita punya exchange guys, okay. Dan kalau kita pergi ke bahagian event shop division rival di sini, scroll pergi bawah, kita ada benda baru di sini ia keluarkan, okay. Kita ada weekly limit 1 kali untuk 108 plus overall. Yang ini kalau kita dapat team of the season kira bagus, okay. Kita boleh buat apa ini, kasih masuk tumbal exchange guys, okay. Dan kita ada satu limit juga purchase selama 1 bulan 111 plus overall 4k challenger token kita perlukan di situ, dan juga 112 guys, okay, 112 kita perlukan 10k challenger token, agak banyak di situ. Dan juga di bagian atas di sini kita perlukan 100 saja challenger token untuk kita dapatkan apa ini, 1 million guys. Limitnya 30, jadi 30 million lah aku punya challenger token, banyak aku habiskan di bahagian apa ini, di bahagian yang di sini guys, okay. Yang Nina, okay, di bagian trading transfer item yang 300 di sini. Aku banyak spend di sini, jadi sebab kita ada banyak review-review pemain, jadi ya kita kena banyak buka di situ lah guys, okay. Dan juga di bahagian Star Pass di sini kita ada si Baggio guys, okay. Aku beli Star Pass yang biasa saja, tidak yang bundle tu guys, okay. Yang lebih dia punya kredit itu 20k kredit kalau tak silap, lebih dari situ kredit Star Pass. Tapi di sini kita beli yang biasa sahaja lah guys, okay. Lagipun memandangkan kita, aku grinding lagi kan, kita grinding lagi di bagian versus set ya, gitu it management untuk challenge token tu, jadi kita terkumpul juga kredit kredit Star Pass di situ guys. Jadi aku rasa tidak mengapa lah juga, lagipun kita ada Piala Dunia lagi, aku boleh grinding di situ lagi untuk kredit Star Pass guys, seperti yang macam di event-event kita yang sebelum ni, Star Pass kita yang sebelum ni. Jadi iya, memang masih lagi membantulah di bahagian Piala Dunia tu guys, itu kalau orang rajin saja. Kalau tidak seberapa rajin, orang forfeit saja, orang masih boleh dapatkan 30 kredit Star Pass di situ kalau satu kali forfeit guys, okay. Jadi masih ada gunanya di situ yang di bahagian turnamen Piala Dunia tu guys, okay. Di sini kita ada si Baggio, agak cantik desainnya, ia tukar supaya tidak boring guys, okay. Ia tukar warnanya sini, colornya kali ini emas guys, agak cantik emas sini si Baggio, nice lah, okay. 113 guys, ini mungkin juga akan menjadi 113 yang pertama di squad orang kalau orang beli si Baggio. Apakah worth it Star Pass ni? Iya worth it, sebab di sini korang boleh dapatkan 116 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 guys, okay. 11 12 12 guys. Dan juga kita ada 105 plus overall daripada pack ataupun apa ini Star Pass kita yang sebelum ini. Bagian atas itu pun aku ada banyak dapat pemain bagus juga. Aku dapat si siapa itu, 111 juga aku dapat lah si Musiala guys, okay. Jadi di sini kurang berpeluang untuk dapatkan high overall 112 111 juga guys. Jadi memang worth it, dan juga kita ada banyak benda di sini yang boleh kurang pakai juga guys, okay. Obviously Star Pass kita setiap bulan akan jadi lebih bagus. Tidak ada yang tidak bagus guys, okay. Setiap bulan dia akan lebih bagus. Next month ada lagi bagus kita punya Star Pass. Jadi dia tidak memang worth it, ia akan buat Star Pass kita
worth it itu guys, tapi bertingkat-tingkat gitu si Jaya guys. Oke, dari sini kita pergi ke bagian store itu si Jaya aku rasa ya, dan juga di bagian kita pergi ke bagian La Liga itu dulu lah guys. Oke, yang di bagian team of the season sini, ini Star Pass lah. Di Star Pass kita ada si Modric sini guys, kayak aku belum beli lagi yang ini, mungkin tunggu 2 hari lagi guys, sebab aku beli yang bulanan dengan yang mingguan tuh. Jadi tunggu 2 hari baru kita dapat 1k FIFA points. Jadi kita boleh buka nanti selepas 2 hari lah. Jadi ini layout untuk La Liga kita. Okay, layout untuk La Liga kita. Farmingnya lebih kurang sama juga dengan Bundesliga, Premier League, Community, Team of the Season, Icon di situ guys. Okay, kalau sudah siap grinding sini, orang pergi sini guys. Okay, di bagian kotak-kotak sini kita ada berapa kotak di sini? 9 kotak guys. Okay, 9 kotak. Jadi di sini di bagian tengah sini kita boleh dapat dapatkan high overall, tapi satu kali saja 150 token kita perlukan di situ. La Liga token kita boleh dapat si Benzema juga di situ guys, kayak Griezmann, Lewandowski, Vinicius. Jadi korang boleh try luck korang di sini guys. Okay, jadi sini kita akan buka lah guys. Okay, kita ambil di bagian tengah, kita tengok siapa kita dapat. Kalau kita dapat high overall mantap juga guys. Okay, kita tidak dapat workout, kita dapat si Goodwin anjir. Yang apa lah 105. Kalau kita dapat 107 kah, okay juga. Jadi tiap pasti berapa overall? 110 kalau aku tidak silap. 110 mungkin guys. Okay, ya 110 Valverde ini. Okay, kita dapat si Valverde. Lepas tu siapa di sini kita ada guys? Okay, kita ada si Easy Palazon. Easy Palazon ya, untuk si Easy Palazon di sini. Aku rasa orang boleh dapatkan dia dalam 2 hari saja. Orang boleh dapatkan dia sudah guys. Okay, si Easy Palazon sini. Dan selebihnya di sini ada 20. Ini nanti orang boleh claim. Untuk ini besok orang boleh claim. Ini nanti besok orang boleh claim juga. Yang ini orang boleh claim 2 hari guys. Okay, yang ini 2 hari dia 250 macam gitu. 40 20 itulah guys. Okay, aku rasa ini dalam 3 hari lah guys ya. Dalam 3 hari macam gitu baru boleh dapat. Okay, jadi itu sahajalah di bahagian Team of the Season La Liga kita. Jadi kita pergi ke store lagi, balik sini kita buka pack guys. Okay, inilah ini yang ditunggu-tunggu nih guys. Okay, sini kita tengok siapa kita dapat. At least atas daripada 108 plus lah guys. Okay, sebab sini. Okay. Kita move on. Okay, pick kita yang kedua. Tidak minta banyak Ronaldo saja. Ronaldo saja. Okay, come on. Yang terakhir sebelum kita pergi ke bagian exchange, kita tengok progress kita guys. Okay lah, 110 Simolina. Simolina. Okay lah, okay. That's good pack, not bad. Decent pack. Kita dapat si Molina. Boleh aku jual si Molina kah? Berapa supply si Molina sekarang di market guys? Right back Molina, not bad, laju juga dia ini. Dalam 30 million lah. Macam gitu guys. Okay, 139 lah. Aku rasa lebih bagus daripada si Trippier si Molina nih guys. Nanti stunnya apa semua, high lagi attacking defensive ocratnya. Tapi tidak skill threatsnya lah. Tapi kita boleh pakai dia untuk exchange. Kita boleh pakar dia di bagian exchange. Jadi sini kita tengok dulu untuk 106 plus di sini kita ada. Jadi kita exchange aja. Okay, tidak boleh nanti aku lupa guys, aku buat lagi, aku bakar lah, ada yang terjual lagi nanti. Jadi kita terus aja exchange itu. Okay, jadi kita dapat 106. Jadi sini cukup aku rasa. Okay, cukup guys. Okay, jadi kita exchange sini 108. Jadi kita dapat lagi 108. Tadi kita dapat si apa ini, Skimin Jay. Jadi kita boleh bakar dia di sini di bagian 109 guys. Okay, Skimin Jay kita simpan dulu lah, kita bakar si Bernardo Silva sih guys. Jadi kita dapat lagi 109 guys. Okay, jadi kita dapat lagi 109. Kita skip saja.
Kita dapat si Brandt. Okey lah tu. Sini kita masuk si Kemenja situ. Okey. Jadi kita pindah ke 110 lagi. Jadi ini progress kita 110. Kita perlu guys satu lagi 109. Jadi kita dapat si Brandt. Kita boleh bakar dia. Okey. Untuk si Schlotterbeck tu aku pakai dia guys. Okey, jadi aku tak boleh bakar. Aku pakai dia untuk menjemut. Etuet. Sampai kita dapat Netherlands right back. Siapa? Primpong. Okey, Primpong. Lepas tu 110 kita bawa ke 111. Kita hanya perlukan Primpong sajalah. Si Molina aku masih mau simpan. Jadi kita bakar si Primpong. Primpong. Okey, nice. Jadi kita tengok siapa kita dapat 111. Jangan kasias. Yang penting jangan kasias. Okey. Kloibut. Oh, Degong. Degong anjir. Sudah lama aku mau pakai dia ini, guys. Sudah lama aku mau pakai dia ini. Di manager mode, guys. Kalau head to head tuh agak susah sikit mau pakai, tapi di manager mode nih, guys. Jadi super sub mantap ini, guys. Jadi, antara yang tinggi dia punya header 158, guys. Second striker lagi dia pakai. 6 kaki 2 inci. Defensive hook rate-nya tinggi, attacking-nya di situ medium sejak. Jadi dia ada leadership, power header. Aku rasa aku mau try dia di manager mode nanti, guys. Okey. Dari sini kita pergi ke bagian 111, di bagian 112 dan 111 supply ataupun powder 111 kita perlukan satu sahaja lagi, guys. Okey. Kita boleh pakai si Lekuah, tapi aku simpan dia dulu, guys. Okey. Kita tunggu siapa lagi, guys? Okey. Kita tunggu si Valverde itu, guys. Okey, cut si Valverde itu. Jadi di sini kita dapat sudah cut si Valverde itu nanti. Baru kita bakar dia di sini, guys. Kita dapat lagi 111. Jadi cukup sudah, cuy. Mantap, dapat suruh kita 112 di situ. Mantap, guys. Oke, okay, mantap. Jadi untuk 112 di sini aku tidak mau pemain-pemain macam si Zambrota macam gitu. Aku rasa aku tidak perlu. Di Celia aku rasa aku tidak perlu juga. Si Douglas tidak perlu juga, tapi perlulah untuk kalau aku dapat juga antara Dizeli, Zambruta ataupun Douglas, aku jadi aku upgrade juga, tapi super sub sejak lah, guys. Oke, okay. Tidak squad utama, tapi aku mau untuk squad utama aku di sini. Kalau aku dapat si Fernandes pun oke, okay juga Zanetti gitu, guys. Oke, okay. Si Zidane oke, okay. Ronaldo pun oke, okay. Maldini lagi oke. Okay. Kalau dapat dia, guys, okay. Maldini yang 112. Jadi itulah dia progres kita, guys. Oke, okay, itu sejak progres kita. Dan untuk 113 di sini kita perlukan 4 112. Aku rasa memang agak mustahil di situ. Tapi kita tengok dulu apa yang keluar nanti. Oke, okay, mungkin kita ada extra high overall di bagian ultimate kita nanti di ujung event, kita tidak tahu juga, guys. Oke. Okay. Mungkin senang sejak nanti kita boleh dapatkan 111 ataupun 112. Jadi mungkin possible untuk 113 kita dapat nanti, guys. Oke. Okay. Untuk 114 di sini kita perlukan 113 2 lagi sebab nanti kita dapat si Baggio. Kan? Agak masih susah juga di situlah aku rasa, guys. Agak mustahil juga masih untuk yang pembeli Star Pass saja, modal-modal Star Pass saja. Jadi itu sajalah progres kita, guys. Oke, okay? Itu saja progres kita. Kurang boleh komen di bawah progres kurang macam mana hari ini. Jadi ini kita punya squad buat masa sekarang ini, dan nanti akan berubah pergi ke 433 attack sebab nanti kita boleh dapatkan si Baggio 100 berapa itu, guys? 100 berapa? 118 kan full upgrade-nya. Ya, 118, guys. 118 kita yang pertama di squad nanti, guys. Oke. Okay. Jadi inilah dia squadku, guys. Oke, okay. Bermodal lagi ana Star Pass sahaja, guys. Oke. Okay. Lagipun kita ada banyak offer yang murah-murah sekarang ini di store, jadi kita boleh beli lebih FIFA points, guys. Oke. Okay. Jadi guys, itu saja, oke, okay, di video kita kali ini. Orang boleh komen di bawah kalau orang buka pack 2K500 FIFA points di store hari ini. Siapa orang dapat, guys, ke 108 plus overall. Mungkin lagi mantap, guys, ke. Tadi itu sajalah satu pack kita tidak seberapa luck bagus kita dapat Kimin J yang besa.
dan satu kita dapat si Molina. Okay lah, latest player. Jadi itu saja guys di video kita kali ini. Kalau orang apa ini ada soalan, boleh komen sejak di bawah guys. Okay, jadi ya coba orang di video yang seterusnya. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is FX, sign out, peace.